Halo fans, kali ini Mimin mau membahas yang pokoknya hari Sabtu deh. Ini Mimin mau bahas yang tentang perpisahan Mimin. Kita flashback yang dari hari Minggu. Hari Minggu yang kemarin udah buat janji sama salah satu itu channel yang gabung ke Baco Dragon, kalau nggak salah Spectrum Dragon. Kan gue janjian di komen kita bakal live stream. Mimin takutnya mabuk perjalanan pas pasti manjur. Gimana ya? Oke. Kan aku bingung itu yang pas sebelum perpisahan, yang kira-kira hari Kamis atau aku pernah izin ke temanku boleh bawa itu, namanya apa yang ya bisa ya, yang aku buat di shelf itu, yang ngebuat konten tema utamanya hahaha multi TV ini ya, betul Dragon Puppet. Ini bang-bang pasti sudah pas perpisahan nanti yang bakal Mimin bawa, tapi nanti di upload di short. Bang-bang itu ada nek udah jalan baju bersen Dragon Puppet sama Long Dino ini jalan ini ketahui ya bawa HP juga buat konten kita gitu. Oke.
aku akan ingatin temanku. Aku di sini nggak bisa kasih tahu siapa nama teman mimin karena alasan privasi aja. Gak bisa aku tampilin, gak bisa mimin kasih tahu. Kita akan bikin konten lagi sini. Tapi terkadang mimin bikin konten musik. Setiap konten ada kemungkinan buat diupload. Kira-kira kalau video musik itu kira-kira nggak salah 45 mungkin. Nanti aku akan beritahu di short berapa kemungkinan video tiap video. Kan tugasnya ya sama CTV musik itu kan upload konten musik. Kenapa sekarang tiba-tiba uploadnya itu ya berkaitan yang dengan utama notis-notis itu karena rusuk mungkin. Kan udah kasih tau. Oke. Dan satu lagi yang aku mau beritahu, bisa jadi mimin bakal upload di TikTok setiap yang lihat konten yang perpisahan. Tapi ada kemungkinan atau chance-nya kira-kira yang aku ingin kasih tahu lagi. Jadi jangan nanya lagi mimin upload konten musik apa enggak pas bisa nanti. Kan udah mimin tahu, kasih tahu setiap konten di TV itu kemungkinan ada chance-nya. Oke, itu aja ceramah kita hari ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Ya, jangan lupa kasih tahu ke salah satu teman yang gabung ke baca dengan Spectrum Dragon ya, buat nge-live. Kemungkinan juga nih kita bakal live channel join yang gabung Blood Dragon.
buat live stream. Oke, jangan lupa kita ingatkan. Dadah guys.